Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share kuki raya. Antara kuki yang Kak T suka buat lah setiap kali raya kan. Satu sebab dia senang, satu lagi sebab dia sedap. So nama kuki dia konflik madu. Rasanya semua tahu sebab yang ni sangat klasik kuki ni kan. So jom kita tengok bahan-bahan dia. Setengah cawan brown sugar, 125 gram salted butter, konfeti secukupnya, madu dalam 5 sudu besar, 250 gram cornflakes, cayakkan brown sugar, butter masuk dalam ni, dalam periuk, lepas tu madu. Yang ni kita bagi dia cayak, lepas tu bagi dia sejuk sat eh. Ha, campak dia semua sekali. Api jangan kuat sangat, takut dia hangit. Yang ni dia cayak sat je lah, so jangan tinggal periuk. Sebab kita pakai brown sugar dia sat je. Okey, bila semua dah cayak, tutup api. Okay, kita sejukkan dia sekejap dalam 5 minit. Macam tu. Okey, yang ni kita biar dia sejuk sat dalam 5 minit macam tu sebelum kita campurkan dia ke dalam kita punya cereal eh. Yang ni kalau kita tinggal lama-lama nanti dia punya butter tu dia start mengerah balik. So jangan tinggal dia lama-lama sangatlah. Dalam 5 minit 10 minit tu okeylah. Okey, sekarang kita punya yang kita melt tadi ni dia dah sejuk sikit. So Kak T kacau-kacau. Bagi dia rata balik. Sebab yang gula tu dengan madu dia akan dekat apa bottom periuk kan. Lepas tu kita tuang dekat kita punya cornflake. Masukkan semua sekali. Kacau bagi rata. Bagi semua cornflake ni covered dengan kita punya butter yang melt semua tu. Yang ni kalau nak bagi apa anak-anak kecil buat okeylah sebab dia senang eh. Cuma make sure waktu panas tu jangan depa buatlah. Okey. Okey, untuk paper cup ni Kak T pakai size 0.5. Yang ni Kak T pakai glove sebab dia sticky sikit eh. Lepas tu masukkan dia dalam ni. Kita taburlah konfeti ni sikit dekat atas dia bagi comel-comel kan. Oven panaskan siap-siap eh, 170. Yang ni kita bakar, bakar sat je, bakar dalam 10 minit je. Okey, biskut konflik madu dah siap. Nanti kalau nak buat untuk raya nanti try lah ya. Sebab dia sangat senang kan. Itu saja resipi untuk kali ni. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi next video dengan resipi yang lain pula. Jangan lupa like dengan subscribe sekali channel Kak T eh. Dapat Cek Baking Channel dan juga channel Dapat Cek. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.